Pemirsa masih di IDX Nielsen Closing, di mana jelang akhir pekan ini harga saham gabungan dan rupiah masih tertekan. Namun sektor energi masih mempertahankan penguatan, ditopang 5 saham dengan cuan tertinggi. Dan saham apa saja? Berikut informasi selengkapnya. Jelang akhir pekan, indeks harga saham gabungan dan rupiah masih tertekan. Hingga penutupan perdagangan sesi pertama, IHSG tepat ditutup di level psikologis 7.500, turun 0,58%. Adapun nilai tukar rupiah melemah Rp15.451 per dolar Amerika Serikat. Di tengah tekanan sektor energi kembali jadi penahan dengan penguatan 0,36%, menjadi satu-satunya sektor yang menguat siang ini. Penguatan diiringi harga minyak mentah yang sempat rally di tengah panasnya eskalasi politik di Timur Tengah dan potensi gangguan produksi dari kawasan tersebut. Menurut Reuters, harga minyak mentah patokan Brent saat ini berada di kisaran harga $77 Amerika per barrel. Cuan 5 saham energi pun melaju kencang. Hingga pukul 1:39 waktu Indonesia Barat, saham Medco Energi atau MEDC menguat sekitar 3% ke level 1.415. Dalam sepekan, saham ini telah menguat hampir 9%. Berikutnya, Bumi Resources atau Bumi naik 3% ke 137 atau sepekan terakumulasi kenaikan 12,3%. Perusahaan gas negara atau Pegas menguat hampir 4% ke 1.515 dan sepekan naik 3%. El Nusa atau Elsa juga tidak ketinggalan menguat 2,23% ke 505 dengan akumulasi kenaikan sepekan sekitar 6%, serta Rukun Raharja atau Raja yang melonjak hampir 10% di kisaran 1.630. Emiten yang masuk sektor energi ini telah menguat hampir 3 hari berturut-turut dengan kenaikan hampir 30,5% dalam sepekan. Di antara emiten tersebut, El Nusa atau Elsa adalah salah satu yang optimistis harga minyak mentah saat ini akan mampu mengerek kinerja di masa depan. Bahkan Direktur Utama El Nusa yakin laba dapat tumbuh hingga 25% pada akhir tahun nanti. Manajemen perseroan juga menyatakan telah mengamankan sejumlah kontrak jangka panjang untuk peningkatan kinerja pendapatan. Nah, bagaimana dengan Anda? Seberapa optimis akan investasi di sektor terkait energi? Berbagai sumber ada di sini.